Tidak hanya istilahnya silah ya, kita memandang, kita harus mendalami korupsi itu terjadi karena apa sih? Yang jelas kan ada kesempatan ya, ada kesempatan dan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang ya. Korupsi, karena kalau korupsi itu hanya bukan hanya bentuk uang, waktu pun juga sama ya, waktu itu juga sama. Jadi tidak bisa kalau korupsi itu adalah korupsi itu kan mengambil yang bukan haknya. Tanggapan Anda itu sudah bagus ya, kalau korupsi itu kan merugikan rakyat ya, makanya harus diberantas seakan-akan. Ini sangat buruk sekali karena korupsi itu mendarah daging dari pemerintahan ya. Korupsi di Indonesia itu udah parah. Contoh aja kayak EKTP yang kayak Dianu Setia Novanto itu kan apa namanya itu udah mega korupsi banget dah. Dari tahun berapa, tahun 2000-an sampai sekarang juga belum tertangkap. Tanggapan itu sekarang korupsi yang ada di Indonesia, KPK udah lebih baik kerjanya ya sekarang ya. Sudah banyak yang diberantas juga, banyak yang ditangkap juga, banyak yang ada yang ditangkap tangan juga. Kerja KPK sekarang sudah lebih baik ya. Tergantung pimpinannya, kalau pimpinannya jujur mungkin tidak ada korupsi. Kalau tidak jujur ya mungkin di parlemen itu bisa manipulasi waktu, uang. Korupsi itu kalau ada kesempatan pasti, kesempatan untuk bisa menyelamatkan uang yaitu bisa buat korupsi. Itu karena orangnya sendiri-sendiri, ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau internal itu biasanya dari keinginan sendiri, kayak gampang tergoda sama harta, tapi kalau eksternal itu karena paksaan. Memang kalau untuk masalah korupsi itu memang betul-betul harus kerja keras, memang itu sudah kayak mengakar ya, tapi kita tidak patah semangat. Dari pihak-pihak pemerintah, juga KPK, semua organisasi, serta semua elemen masyarakat juga ikut harus ikut tanggung jawab juga untuk memberantas, tidak hanya pemerintah aja, jadi semua kalangan masyarakat juga harus ikut membantu. Apa ke depannya? Untuk masalah korupsi, tentu saja harus segera diberantas. Sampai kapanpun. Semoga korupsi Indonesia hilang. Biasanya tuh pengennya tuh kayak koruptor, korsel kan dihukum mati. Ya harapannya mudah-mudahan pemimpin yang baru bisa memberantas semua apa yang dikorupsikan dengan segala macam untuk waktu, uang maupun. Semoga ya pemerintah bisa turun tangan untuk menangani kasus korupsi. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your